di sebelang dari atas mas, biar kan lengket di akar tuh, biar, di... biar di kantor juga dipajang itu kalau begitu. Ya buat tanaman hias. Ini yang kecil ada pak, mana? Yang bunga merah. Tim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama kita, ketemu maning. Dan kita lagi hunting-hunting bonsai, teman-teman. Nggak tahu ya nanti dapatnya bahan apa. Dan ini kita menyusuri ya lokasinya seperti ini, teman-teman. Dan itu teman-teman saya udah lagi jalan di depan. Oke, saksikan terus videonya. Mudah-mudahan kita dapat bahan yang bagus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya agar selalu tahu update video dari kami. Salam satu hobi. Mantap. Oh, udah kering apa ya. Ada Pak. Apa? Itu apa? Itu apa? Keningar apa mbak sih? Itu dia? Keningar apa sih? Sejenis kaya kan yang mana sih? Kayu manis itu. Cel, ambune. Iya, kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Keningar atau kayu manis? Buat mulai kita akan ambil akar rawa ya, karakternya udah bagus banget. Kita akan ambil, nanti kita akan setak ya dengan fikus yang lain. Nah terus, terus. Sekang dhuwur bot, sekang gonmu lah sebelange lah. Teman-teman, itu ada sejenis apa tanaman seperti pakis-pakisan ya, simbar. Itu yang suka disebut benalu bambu ya, tapi dia hidupnya di apa, tumbuh di pohon termesi. Ini rencananya mau kita ambil ya, mau buat tanaman hias. Namanya juga apa pak, kalau di Makassar petokak.
di sebelang dari atas mas, biar kan lengket di akar tuh, biar, di... biar di kantor juga dipajang gitu. Ya buat tanaman hias. Iya. Kayunya embut-embut. Wah, gampang itu kayunya udah mati. Itu dari sini juga nih, dari bawah sini. Iya teman-teman, bunga kalau di Makassar katanya ini bunga berdoa. Bagus banget ini buat tanaman hias, ditaruh di pot buat pacaran di rumah. Besar dia, potnya sepanjang. Iya. Mantap. Ini seperti simbar ya, seperti oh, anggrek. Kecil daunnya, ya lebar lagi dia. Oh bisa lebar lagi? Oh lebar lagi dia, kalau udah ini kan kumpul. Iya. Kalau disendirikan dia membesar dia kayak. Bisa dipisah-pisah ini ya? Ya? Kayak daun pisang itu. Iya. Dia mekar. Mantap. Ya tadi di pohon termesi ini ya. Di pohon termesi hidup itunya nempelnya di dia sejenis kayak anggrek-anggrekan simbar ya, ini dari sejenis kayak anggrek ya, nempel di batang pohon lain hidupnya. Ini kalau di tempat kalian apa ya, bisa komen di bawah video ini. Ini sih sejenis benalu bambu ya teman-teman, sejenis benalu bambu. Kalau di Makassar katanya ini bunga berdoa, soalnya dia itu kayak orang berdoa ini tangannya. Oke teman-teman, ini hasil kita bolang hari ini ya, dapat akar loa satu dan ini yang kecil-kecilnya sama benalu bambu ya, ini jenis benalu bambu, dia nempel di pohon bambu atau di pohon-pohon mati, dan tadi ini nempel di pohon termesi ini ya. Di Makassar katanya ini bunga berdoa, nggak tahu di tempat kalian apa, komen aja di bawah video ini kalau kalian tahu. Ini sih kalau setahu saya ini benalu bambu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah selalu support kami, selalu mendukung kami dalam hunting bonsai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya agar selalu tahu update video dari kami. Salam satu hobi, mantap!